Okay guys, hari ini kita di Fluid Village lagi. Terus kita hari ini ada kompetisi 2 hari ya, berturut-turut ada kompetisi Iken, Car Audio Network, dan satu lagi Usachi. Di Iken ini AJM turunin 4 mobil, 4 kelas yang jelas. Kita tidak pernah double kelas. Nanti kelasnya masing-masing akan diliput oleh Verdi. Dan di hari besoknya juga di tempat yang sama kita ada kontes lagi Usachi. Besok juga ada liputannya dari Verdi. Ditunggu aja ya. Teman-teman yang belum submit data di website, mohon koordinasi ke saya atau ke Tevan, karena kalau Anda nggak ada datanya, mobil Anda nggak bisa dicurikan. Bila mobil sudah dicurikan, harap langsung geser, ya geser meninggalkan area. Kemudian, ya bos. Hari ini kompetisi kita sedikit lebih meriah, thank you atensinya teman-teman, supportnya dari semua elemen ya, semua support nih dari teman-teman nih, mewakili brand, toko, youtuber, maupun teman-teman pendatang baru. Jadi di sini Ken, wih ada Kelvin langsung nongol tuh Kelvin tuh. Kita ucapin dulu deh, terima kasih dulu buat juri-juri kita yang sudah bertugas. Thank you judges, tepuk tangan dulu dong. Oke, SQ Prosumer Extreme tempat ketiga diraih oleh Mr. Robert, Toyota Innova Mega Audio. Tempat kedua diraih Mr. Ajian, Honda CR-V dari Sugi Variasi. Dan tempat pertama diraih oleh Erwan, Toyota Alphard AJM Community. Ada cair ya, cash money-nya. Kok nanti saya tinggal transfer kok ya? Jangan turun ya. Langsung japri aja, biar bisa saya proses. Yeah.
nama saya Alam. Saya bawa mobil Raize G 1.0 Turbo. Saya pakai audio, untuk speakernya pakai ATI Celesto 3 three-way. Kemudian untuk DSP saya pakai Helix V6. Kemudian sub juga pakai dari ATI Celesto juga. Kemudian untuk powernya pakai GZ untuk naikin subwoofernya. Jadi saya ikut untuk kelas DSP M untuk dimakan. Terima kasih. Nama saya dengan Gilbert, Gilbert Alendra. Mobil saya Honda Fit tahun 2013. Barang yang dipakai itu speaker Ground Zero radioaktif, power pakai Orion 2 biji, terus pakai Bluetooth, pakai Biwit RT1 sama subwoofer Veno. Untuk ikut kelasnya, saya ikut kelas di Usachi Rookie 3K. Morning guys, nama gua Roni. Mobil gua yang gua bawa hari ini Corolla Cross ya, tahun 2022. Dari mulai speaker ya, speaker gua pakai BE, kemudian mid-range gua pakai Utopia M, terus power 40 anniversary plus audition juga untuk turunin di kelas Pro 8K hari ini. Semoga bisa jadi champion. Okay. Hari ini kita ada juri dua dari Surabaya, Mr. Arvin, kalau ikutkan kemarin udah ketemu, sama Mr. Brian Julio. Ini juri baru kita dari Surabaya, ada juri dari Semarang, Mr. Andre, ada dari Jakarta, Mr. Iwan, dan Mr. Ebron. Oke, nanti kendaraan wajib disemprot disinfektan ya, sama Lukman ya. Apa nih Mas Oki? Iya ini mid bassnya, tapi kalau Dianta baru laporan hari ini, harusnya tadi malam dibongkar pagi ini kelar, beres semua. Udah, kita lanjut dulu kok. Udah aman? Udah, lagi di check-in. Aman. Udah masih. Jangan merokok dulu kok, Nek. Merokok dulu, sayang. Aduh.
Oh kalau gitu menang gua talah lu. Amatir 5K ada uang tunainya. Juara pertama jatuh kepada Rini Soraya dari AJM Community, AJM Audio Works. Kategori selanjutnya Amatir Unlimited. Juara pertama jatuh kepada Erwan dari AJM Community, AJM Audio Works. Pro 12K. Juara kedua jatuh kepada Dianto dari AJM Community, AJM Audio Works. Juara kedua jatuh kepada Gilbert dari tim AJM Community, AJM Audio Works. SQ DSBM 5K. Juara kedua jatuh kepada Nur Alam dari AJM Community, AJM Audio Works. Juara kedua jatuh kepada Roni dari AJM Community, AJM Audio Works. Juara ketiga jatuh kepada David Cahyadi dari AJM Community, AJM Audio Works. Ketiga jatuh kepada Zuhron dari tim AJM Community, AJM Audio Works. Untuk kategori selanjutnya SQ Pro Unlimited, juara pertama jatuh kepada Ricky RPI dari tim AJM Community, AJM Audio Works.